Oke, halo anak-anak. Ya, hari ini kita lanjut lagi untuk kreativitas selama masih di rumah. Nah, hari ini saya nyiapin benda-benda yang benar-benar ada di sekitar rumah. Boleh kalian siapin juga. Nah, yang saya pakai hari ini adalah batu. Ini batu. Ya, asli batu. Ya, bukan mau sulap, tapi kita hari ini mau melukis di atas batu. Nah, langkah pertama yaitu pemberian warna dasar. Jadi air pasti kita siapin. Nah, terus ada juga pensil, ya. Bisa kita gunakan pensil. Pensil ini nanti untuk membantu memberikan teknik. Nah, langkah pertama yaitu pemberian warna. Oke. Dan warna. Jadi boleh diwarnai seluruhnya batunya. Sudah, kita diamin dulu sambil tunggu kering. Tunggu kering baru bisa kita gunakan. Oke, setelah kering batunya, langkah selanjutnya yaitu pemberian titik awal, ya. Ini saya menggunakan TX kebetulan, supaya mempermudah dan lebih terang. Tapi kalau kalian mau lebih bagus, gunakan cat yang berkualitas, yang warna putihnya bagus, ya. Jangan menggunakan cat yang warna putihnya kurang terang. Ini bisa. Oke. Ya. Cukup untuk titik tengah aja. Banyak-banyak, yang penting ada titik tengahnya. Nah, setelah itu langkah selanjutnya kita menggunakan pensil, ya. Yang akan saya gunakan ini adalah teknik pointillis. Seperti itu, ya. Selanjutnya, dulu boleh. Oke. Misalnya kalian mau tanya pakai pena bisa nggak? Bisa. Sebenarnya benda apapun bisa untuk menggunakan teknik ini. Karena teknik ini simple sekali. Tidak perlu menggunakan keahlian-keahlian tertentu, hanya butuh kesabaran yang tingkat tinggi. Sudah dapat. Ya, sudah. Terus bersihin. Kalau mau menyampur warna yang lain, jangan lupa dibersihkan. Makanya saya dasarin dengan tisu supaya mudah dibersihkan. Langkah selanjutnya, misalnya ini. Tingkat kesulitannya cukup tinggi karena kita menggunakan teknik pointillis ini. Seperti itu, ya. Oke, nggak terlalu sulit, bisa kalian
Kalau warna sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Tuh. Jadi catnya jangan terlalu ini ya. Kalau dia catnya terlalu basah, itu akan mengakibatkan bahan-bahan yang lain sulit tercampur. Itu ya. Oke. Pasti jangan lupa dibersihkan. Kalau enggak, warnanya nanti akan bercampur-campur. Oke. Sudah kelihatan. Tinggal pilih bagian mana yang akan kalian kasih biru. Kayak gitu. Nah, sederhana saja. Oke. Jadi dia ada sudah pertemuan warna. Melukis di media batu ini sebenarnya sangat sulit karena batu bentuknya kan kadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi yang perlu diperhatikan yaitu bagaimana kita menentukan arah, ya, arah untuk kita menggambar. Nah, ini adalah arah. Jadi saya memilih dari besar ke kecil. Oke. Sudah kelihatan. Nah, ya, tuh. Jadi cukup sederhana, nggak usah terlalu sulit. Jadi cukup mengisi ruang-ruang yang kalian ingin isi. Nah, jadi bagian-bagian yang memang belum terisi, kalian isi dengan warna-warna menggunakan teknik point the list ini. Oke, ya, simple sekali. Dan bahan yang digunakan pun nggak terlalu sulit dicari. Cuman tadi kalian harus sabar. Karena melukis di atas batu ini sangat butuh kesabaran.
ya. Sudah terlihat untuk titik tengahnya, bisa kita kasih. Oke, nah sudah. Nah, simpel ini sudah bisa dicoba di rumah. Jadi melukis di atas media batu dengan teknik pointillist. Bisa kita kalian coba dengan bentuk hewan atau apa. Nah, kali ini saya hanya menunjukkan bagaimana teknik pembuatannya saja. Udah, itu aja. Terima kasih. Selamat mencoba di rumah.